Pramuka, Tabib Pun. Kembali lagi bersama saya, Zaki Van Mario, di acara Matchnews yang menghadirkan berita teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Matchnews pagi ini. Oke, baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang kita berada di zona 4 pengibaran bendera Sang Merah Putih yang berada di lapangan Masjid Baitul Mutakin, Kampung Suagung, Kecamatan Wai Bahuga, Kabupaten Wai. Oke, sampai sekarang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bisa dilihat pemirsa suasana persiapan untuk upacara terus berlanjut. Masyarakat berbondong-bondong dalam memadati lapangan Masjid Baitul Mutakin untuk ikut serta dalam merayakan HUT RI ke-74, yang mana pada momen ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk mengenang para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Penghormatan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Dan tak kalah pentingnya bahwa pada upacara kali ini dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kampung, yakni Bapak Mujiat selaku Inspektur Upacara, serta dihadiri oleh Aparatur Kampung dan Karang Taruna Kampung Sukaagung. Oke. Dalam upacara tersebut dipimpin oleh Misbahuddin selaku komandan upacara yang dipilih langsung oleh aparat kampung yang mewakili dari MAPSM Sukaagung. Selain terpilih untuk menjadi komandan upacara, siswa-siswi PSM juga dipercaya aparat kampung untuk menjadi pasukan pengibar merah putih dalam upacara tersebut yang diseleksi dari tingkat MTS dan MA, dan juga tim drum band yang mengiringi berjalannya upacara menyemarakan HUT RI ke-74 kali ini. Oke, informasi tersebut menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Zaki Van Mario, beserta kru yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.